biasanya tuh datang ketika saya ada semacam ini inspirasi dari mimpi. Saya melihat lukisan saya seperti ini adalah semacam perwakilan daripada hati seseorang, umumnya. Aku melihat lukisan kegelapan. Kegelapan itu mencerminkan bahwa orang-orang sekarang itu arogansinya terlalu tinggi, mementingkan satu bentuk kekuasaan, berpikir masalah ingin menguasai satu negara dari apa namanya, sumber daya alam, orangnya, lalu ya dunia ingin dirusak sama manusia sendiri. Nah, itu akan membangkitkan semangat untuk bisa hidup dan menjaga perdamaian. Saya ingin menceritakan tentang karya itu. Jadi aku ingin semacam bikin perdamaian, ingin membuat satu dunia jadi indah, kita saling hidup bisa berinteraksi antar sesama seperti agama juga ras, kita saling berdampingan.